identifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, green pressure, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. 2023 ada impor karena El Nino, Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia, Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk, pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Pakfar. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi, bagaimana kita bisa bekerja sama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk, pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Pakfar.